بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين hari ini kita masuk ke edisi 182 Ini merupakan edisi Qur'ani seperti edisi sebelumnya. Kita akan mengidentifikasi penggal-penggal ayat uh, yang diambil dari Suratul Lahab, Suratul Anbiya, Suratul Adiyat dan Suratul Nasr. Mari kita mulai dari ayat pertama Suratul Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa Kita mulai dari ayat yang pertama. Tabat yada Abi Lahabin wa itu terdiri dari kalau kita hitung satu kata dua kata, tiga, empat, lima, enam. Enam kata. Kata kerja yang digunakan di ayat itu adalah kata kerja tabba. Tabba, ya. Tabba. Ini kata kerja tiga huruf. Huruf balnya itu, huruf banya itu double, ya. Ini berasal dari uh, eh, tababa 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 nah, ta itu itu kita modifikasi menjadi tabba jadi dua huruf kembar di akhir itu dijadikan satu eh, menjadi tabba nah, tabba jadi kalau kita, ini kata kerja lampau ya, ini kata kerja lampau, fil Maldin Kalau kita tasrib ini, tabba, tabba, tabbu, ya, tabbat, uh, tabbat, tabbata, tababna. Nah, jadi tabbat itu ini. Kemudian tabba itu ini. Ya. Yeah. Nah, Kemudian uh, cuba kita identifikasi tiga kata yang merupakan rangkaian idhafiyun yaitu iada abilahab. Iada iada ee uh, abi abi lahab Ini terdiri dari tiga kata yaitu Iyadani, Iyadah itu berasal dari Iyadani, dua tangan. Iyadun satu tangan, Iyadani dua tangan. Iyadani kemudian dikombinasikan dengan kata Abun. Itu termasuk lima kata benda spesifik ya, Al-Asma'ul al Khamsah, Abun kemudian lahab lahab kita tahu bahwa Abu Lahab Abu Lahab ini merupakan nama julukan paman Rasul sekaligus penantang Rasul Abu Lahab ya ia ia ada dua tangan itu kata benda ab itu kata benda lahap itu itu kata kata benda jadi ini merupakan kombinasi kata benda satu kata benda dua kata benda tiga angka saktinya masih ingat angka sakti angka sakti uh, angka sakti jumlah kata benda tiga dikurangi satu sama dengan dua apa arti dua ini dua kata benda, dua kata benda dari belakang harus majrur. Dua kata benda dari belakang adalah lahab dan ab. Itu harus majrur. Dengan demikian, ini harus lahabin. Ya, dengan kasrah. Ya. Kemudian ini, ab ini, ini termasuk al-asma'ul khamsah. Masih ingat, al-asma'ul khamsah, lima kata benda spesifik, dia majrur dengan ia, bukan dengan kasrah. Nah, jadi bentuk majrur dari ab itu ini ab itu harus harus disambungkan dengan dengan ya. Harus disambungkan dengan ya. Ya. Jadi abi majrurun majrurun bil ya bukan bil bil kasrah. Nah, kemudian coba lihat kata benda pertama Kaca, kata benda pertama itu bentuk dua. Kalau kita memfungsikan kata benda uh, jual sebagai mobile, maka nunnya harus dihilangkan. Kan begitu? Kan ingat dulu itu ya. Untuk kita waktu kita pelajari bentuk jual, apabila bentuk jual itu difungsikan sebagai mudhaf sebagai kata benda satu, maka nunnya harus dihilangkan. Uh, kalau dunia dihilangkan maka rangkaian Iyadani abi lahab itu menjadi iada iada ini abi abi lahabin ya abi lahabin itulah yang kita temukan di ayat pertama suratul lahab iada abi lahabin ya Iya abilahabin. Ini tanda ini ini merupakan tanda bacaan. ya apabila mad asli diikuti oleh hamzah ya, Hamzah maka mad asli itu berubah menjadi mad apa namanya mad mad ya'is yang dibaca uh, tiga atau empat harokat. Jadi ini dibaca i ada abilah ya ada Artinya apa? Kedua kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Jadi kedua tangan dalam ayat ini di di difungsikan sebagai subjek subjek dari kata kerja tabba. Tabba ini artinya celaka atau dia laki-laki telah celaka, ya Masih ingat dua tangan dua tangan itu kan e, perempuan tangan itu perempuan, ya kan tangan jadi anggota tubuh yang jumlahnya sepasang seperti tangan e, kemudian telinga kaki mata itu dalam bahasa arab termasuk perempuan Dikel dikelompokkan dinisbatkan kepada pada, pada perempuan, jadi oleh karena ini perempuan, maka digunakan kata kerja tabat Ya kan tabat tabat ya tabat tabbat, tabbat, ya, tabbat, tabat tabba, tabba tabbu, tabbat, nah, ini tabbat, tabat ini verb. tabbat, 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 Nah, itu jumlah fi'liyah yang bermakna dua tangan Abu Lahab itu celaka. Tabat yada Abi dua tangan Abu Lahab itu celaka. Kemudian kalimat fi'liyah itu dihubungkan dengan kalimat fi'liyah juga. Tabba. Iya kan? Wa tabba. Wa tabba, tab ini ini subject plus verb uh, verb plus subject kata kerja plus subject subjeknya itu huwa huwanya itu mana huwa itu tersembunyi di sini huwa itu siapa huwa itu Abu Lahab ya Abu Lahab itu dihubungkan dengan oleh kata penghubung huwa itu merupakan ayat pertama sehingga terbentulah ayat tabbat ya ada abilahab wa tab tabbat ya ada abilahab wa tab yang artinya dua tangan Abu Lahab itu celaka dan dia pun celaka jadi bukan dua tangannya saja yang celaka dia pun celaka Kemudian perlu dicatat bahwa ayat ini turun pada saat masih pada saat Abu Lahab itu masih hidup ya, masih segar bugar. Ya. Uh, jadi tabat iada Abi Lahabimu wataba. Kemudian lanjutan ayat ini ma alna ma alna anhu manhu, maluhu, maluhu, wama kasaba. kita sudah hafal ini ya, ini ayat-ayat ini ini, ayat pendek, wama kasab, wama kasaba, wama kasaba. Nah, di ayat yang kedua ini ditemukan dua kata kerja, dua-duanya maldin, yang pertama alna. Agna, ini termasuk kata kerja yang rumit. Oleh karena huruf pertamanya Hamzah, kemudian huruf akhirnya itu huruf Ilat Iya, ya, huruf illat. Agna, Agna itu mengandung makna berguna, bermanfaat, bermanfaat. Jadi secara lengkap Agna itu dia laki-laki telah bermanfaat. Uh, kemudian kata kerja kasabah, ya kasabah ini kata kerja sederhana ya. Dia mengacu pada pola pada pola fala fala. Uh, kasabah mengandung makna mengusahakan, mengusahakan earn kalau dalam bahasa Inggris earn ya. Uh, atau secara lengkap dia laki-laki telah mengusahakan. Kemudian perlu dicatat bahwa ma di sini bukan partikel negasi ya. Ma di sini bukan partikel negasi, dia bukan bermakna tidak. Jadi wa ma kasab tidak bermakna dan dia tidak mengusahakan. Ya. Ma di sini itu mengandung makna what, apa. Ya, apa. Jadi wa ma kasab dan apa yang dia usahakan. Kemudian kalimatnya, kalimat utamanya itu ma'arna ini ma negasi ya, ini ma yang artinya tidak, ya, ini belum kita pelajari secara intensif ma yang ini, ya, uh, ma arna bermanfaat tidak bermanfaat anhu baginya, baginya siapa? Hu siapa? Hu Abu Lahab, ayat tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Apa yang tidak bermanfaat itu maluhu. Maluhu ini subjek. Mal itu harta, hu itu nya, nya siapa? Abu Lahab. Kemudian maluhu dirangkai lagi dengan uama kasab oleh kata perangkai wa. Uama kasab dan apa yang dia usahakan. Nah, jadi hartanya dalam bentuk apapun itu dan apa yang dia usahakan tidak bermanfaat baginya itu artinya itu jadi malu ini subjek hartanya harta siapa harta Abu Lahab wa ma kasab dan apa yang dia usahakan apa yang dia usahakan dia di sini tersembunyi ya fa'ala itu mengandung huwa yang tersembunyi seperti tabba juga tidak bermanfaat baginya. Nah, perlu dicatat bahwa Bulah ini seorang pemuka, pemuka Quraisy yang kaya. Dia, dia anak Abdul Muttalib dia paman Rasul, dia punya banyak duit. Air ini mengatakan <tuh> uangnya yang melimpah itu, Hartanya yang melimpah itu, dan apa saja yang dia usahakan. ma'arana anhu tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat baginya. Kemudian lanjutan ayat ini, insya Allah nanti akan kita ini kan, lanjutan ayat ini itu menunjukkan bahawa Abu Lahab itu Abu Lahab itu pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ramalan oleh karena pada waktu ayat ini turun dia masih hidup, ya, dia masih hidup kan begitu kan. Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, paman Nabi. Ya. Tabat ada Abi Lahabin wa tab. Kedua tangan Abu Lahab itu eh uh, celaka. Dan dia pun celaka. Ma'ana anhu maluhu wa ma kasaba. Maluhu ini subjeknya ya hartanya wa ma kasab dan apa yang dia usahakan ma anhu tidak bermanfaat baginya tidak bermanfaat baginya nah, itulah makna secara harfiah dari dari dua ayat pertama Allah kemudian kita lanjutkan nomor dua nomor dua ini suratul ambiyah ya suratul ambiyah eh uh, ayat berapa ini ayat 62 ya uh, sebelumnya pada edisi pada edisi 181 kita sudah mengidentifikasi dua surah dari satu Anbiya surah 50-an 58 atau 59 itu nah, uh, ini surah yang ke-62 Di surah 58-59 itu Ya penyembah-penyembah berhala di zaman Nabi Ibrahim menemukan bahwa bahwa berhala-berhala mereka itu dihancurkan. Dihancurkan, ternyata dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian qalu mereka berkata, "Man fa'ala Ya, "Innahu Siapa yang melakukan ini? pengurusan ini pada tuhan-tuhan kita? ya innahu uh, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim ya kok berani-beraninya merusak tuhan-tuhan kita eh, kan begitu kemudian sebagian dari mereka berkata qalu uh, apa itu qalu sami'na kami mendengar fatan seorang pemuda yang dimaksud dengan seorang pemuda itu Nabi Ibrahim ya seorang pemuda yadhkuruhum Ya, menghina Tuhan-Tuhan kita itu Ya uh, Yukalu lahu Ibrahim Jadi pemuda itu bernama Ibrahim ya, Sekarang ini Begitu mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim mereka bertanya Kalu mereka berkata Aanta Ini kata tanya ya Aanta apakah engkau Faal tahada melakukan ini bi alihatina dengan tuhan-tuhan kami ya ibrahim. Coba lihat fa'alta ini ini verb plus ta. Ya ta itu engkau ya anta fa'alta hadza. Jadi anta fa'alta hadza itu jumlah ismiyah. Oleh karena anta itu uh, mubtada ya. Ini khabar ini kabar. Jadi anta itu itu diambil dari fa'alta Kalau tanpa anta, afalta ada artinya sama jumlahnya jumlah. Fiyaliyah. Nah, Kemudian kalau ta ini kita ubah uh, ke dalam kata uh, ganti marfu terpisah anta kalimatnya menjadi kalimat ismiyah gitu. Itu yang kita pelajari. Aanta faal tahada bi ya Ibrahim. Aanta apakah engkau melakukan ini pada Tuhan Tuhan kami bi pada Tuhan Tuhan kami ya Ibrahim. Jadi mereka mengajukan pertanyaan itu kepada Nabi Nabi Ibrahim. Kemudian nomor tiga. Nomor tiga ini Uh, diambil dari ayat 678 suratul adiyat suratul adiyat innal insana li rabbihi lakanud innal insana li rabbihi lakanud uh, asalnya itu al insanu al insanu al insanu Uh, li rabbih li rabbih li rabbih la kanud la kanud la kanudun la kanudun al insanu itu mubtada al insanu itu mubtada kemudian kanud itu khabar Kanud itu khabar. Apa artinya al-insanu li lakanud? Manusia itu li terhadap Tuhannya lah ini partikel benar-benar kanud -benar tidak berterima kasih. Kanud itu tidak berterima kasih. Nah, ini salah satu sifat dasar manusia. Al-insanu li lakanud. Manusia itu Benar-benar uh, tidak berterima kasih. Kanud ini mengandung makna "tidak", ya, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Uh, al insanu uh, la kanud, ya, kanud itu juga bisa dimana ingkar. Uh, jadi, manusia itu benar-benar ingkar kepada Tuhannya kemudian untuk menguatkan itu dimasukkan dimasukkan partikel inna inna ya kan ya? sehingga kalimatnya menjadi innal insana oleh karena inna itu menasabkan mubtada mesti ingat itu tugas inna dia menasabkan mubtada dan dia membiarkan khabar itu khabar itu marfu ya sehingga muncullah kalimat kalimat empatik ya kalimat taukid innal insana lakanud. sesungguhnya manusia itu sangat uh, ingkar atau sangat tidak berterima kasih kepada Tuhannya nya Kemudian dimunculkan lagi dan ini biasa dimunculkan lagi partikel taukid di khabar Nah, dan khabar kan muncul lagi partikel tauhid la itu innal insana li lakanud. sesungguhnya manusia itu uh, pada tuhannya benar-benar ingkar benar-benar tidak berterima kasih jadilah di sini merupakan partikel yang maknanya sama dengan inna sesungguhnya yang dirangkai dengan khabar ya. Inna dalam kalimat ini dirangkai dengan mubtada, la itu dirangkai dengan khabar. Sehingga kalimat ini mempunyai dua bentuk penekanan. Ya, double emphasis. Ya, double emphasis sentence. Kalimat yang mengandung dua penekanan. Yang pertama inna, yang kedua la. Nah, kemudian la sebagai partikel Taukit itu perlu dicatat, itu dibaca pendek, satu harokat saja, bukan "la", ya, bukan dibaca panjang dua harokat, tapi dibaca pendek saja. Nah, makanya hati-hati membaca "la" itu, sebab kalau dia dibaca panjang dua harokat, dia berubah makna dari benar-benar menjadi tidak. Itu kontras itu ya, dia berubah makna dari benar-benar menjadi tidak. Jadi kalau ini terbaca innal insana li la kanud dia mengenung makna sungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya uh, tidak nah ini tidak kan tidak ingkar tidak ingkar uh, tidak ingkar jadi artinya berubah berubah tidak tidak berterima kasih berarti berterima kasih ya uh, begitu. Jadi perhatikan itu. Innal insana nah, Jadi ini pernyataan yang dimunculkan oleh pencipta Allah. Ini kalimat Allah ini. Allah yang menciptakan manusia itu e, berkata, sesungguhnya manusia yang aku ciptakan ini, itu benar-benar ingkar pada Tuhannya. Kemudian kalimat kedua wa innahu ala zalika la shahid wa innahu wa innahu ala zalika ini jar majrur ini kombinasi harful jar dengan uh, kata penunjuk ala zalika wa innahu ala dhalika la syahid la syahid la shahid. dia juga mengandung dua bentuk penguat ya yaitu inilah ya la benar-benar dan inna dan menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya innahu Bahwasanya hu, hu itu siapa? Hu itu manusia Jadi innahu Inna plus hua, jadi innahu uh, Innahu ala dzalika Ya atas demikian itu Atas demikian itu atas apa? Atas perangainya atau perilakunya yang Yang ingkar itu Yang tidak berterima kasih itu la benar-benar syahid menyaksikan. Syahid ini menyaksikan. Syahid itu kata sifat yang yang bermakna menyaksikan. 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 Dan sesungguhnya dia atas demikian itu, ada atas demikian itu, atas perangainya itu, perangainya yang tidak berterima kasih pada Tuhannya itu, benar-benar menyaksikan dia tahu itu dia tahu itu dia pura-pura tidak tahu saja tapi sebetulnya dia tahu wa innahu ala dzalika la syahid dan sesungguhnya dia atas itu atas perangainya itu atas perangainya yang tidak berterima kasih pada Allah itu benar-benar menyaksikan dia bukan tidak tahu كمودين إنه وإنه 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 لحب الخير لشديد لحب الخير لحب الخير khairi la shadid la sha la sha didun. la shadidun. la shadidun. dan sesungguhnya dia dia siapa dia manusia itu ini hubbil khair ini merupakan rangkaian idhafiyun yang artinya cinta cinta khair itu mengandung makna kebaikan, ya. tapi di sini dia bermakna dunia, ya hobil khair itu cinta dunia, cinta harta, li itu karena li ini karena ini harus fujar karena wa innahu dan sesungguhnya dia karena cinta dunia karena cinta dunia la la syadid benar-benar syadid di sini pelit. Nah, syadid di sini pelit. Ya. Wa khairi nah, jadi asal kalimat ini huwa 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 siapa manusia itu? Manusia itu syadidun. Syadid Syadid itu artinya pelit, bakhil ya. Ini mubtada, ini khabar. Jadi kalau kita urai kalimat itu ke belakang, kalimat wa innahu li hubbil dia, dia manusia itu uh, manusia yang mana? Manusia yang menyaksikan bahwa dia itu ingkar pada Tuhannya atau manusia yang ingkar pada Tuhannya itu itu syadid, pelit, mempunyai sifat pelit. Ini mubtada, ini khabar. Nah, kemudian ditambahkan inna 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 jadi inna plus wa inna plus wa innahu inna di sini ditambahkan partikel penguat la la syarid nah, jadi innahu la syarid sesungguhnya manusia itu benar-benar pelit nah, ini ungkapan statement dari pencipta manusia Allah yang tahu karakter makhluk yang dia ciptakan. Innahu lesharid. Sungguhnya dia, dia manusia itu benar-benar pelit. ya Benar-benar pelit. Jadi innahu, ini innahu lasyarid. Benar-benar pelit. Mengapa dia menjadi sepelit itu? Nah, ini alasannya. Lihubbil khairi. Lihubbil khairi ini merupakan alasan mengapa manusia itu bisa jadi sepelit itu. hobil khairi itu terdiri dari tiga kata. Kata harfu kemudian kata benda hub, hub, ya. kemudian kata benda lagi al khair. Al khair. Jadi hub itu cinta cinta, hub itu. Jadi kata benda yang berasal dari dari kata kerja. Ya. <tuh> Kemudian al khair, al khair secara umum artinya kebaikan, kebaikan. Kalau dibuang alnya khair, khair dia merupakan ismu tafdil lebih baik, ya. Nah, tapi khair itu bisa juga bermakna harta dunia. Jadi cinta dunia. Cinta dunia. Nah, iya ya kan? Nah, jadi ini kata benda satu plus kata benda dua. Ini tidak boleh bertanwin, ini tidak boleh berani Jadi ini hobi atau, atau hobi atau nah, hobi. kita gunakan hobi oleh karena di depan ada ada harful jarli. Li, li hobil khairi. Li hobil khairi. Jadi lihubil khari artinya karena cinta dunia. Cinta harta dunia. Sehingga kalimat wa innahu lihubil khari dimaknai dan sesungguhnya dia itu benar-benar pelit karena cinta dunia. Jadi apa yang menyebabkan orang itu pelit menurut ayat ini oleh karena dia cinta dunia ya, dia cinta dunia dia menganggap bahwa dunia itu segalanya, everything ya. dia tidak mau berpisah dengan dunia itu, itulah yang melahirkan sifatnya yang syadid, yang pelit. Dan dia lihat itu, wa innahu ala dzalika syahid, menyaksikan itu, ya. Nah, itulah makna harfiah, makna harfiah dari uh, tiga tiga ayat dalam suratul adiyat jadi adiyat ini artinya kuda perang yang berlari kencang. Kuda perang yang berlari kencang. Jadi Allah bersumpah dengan itu. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Itu panjang itu rangkaian sumpah itu menunjukkan bahwa ini benar-benar ini. Nah, jadi sampai Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang untuk menyatakan atau sebelum menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar pada Tuhannya dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan itu keingkarannya itu nah, kemudian dan sesungguhnya manusia itu sangat pelit karena dia cinta dunia oke nomor empat nomor empat ini dua surah pertama surah Nas Iza ja wal fath Iza itu apabila Iza itu apabila ya, Apabila Apabila nah. Oke okay, terakhir nomor 4 Suratun Nas Suratun Nas Nasr itu kemenangan Ayat 1 dan 2 A'udhu billahi Iza ja'a nasrullahi wal fath di dua ayat ini kita menemukan kita menemukan tiga kata kerja. Yang pertama jaa. Jaa itu kata kerja tiga huruf yang berasal dari jaya. A. Jaa itu datang, ya. Datang. Ingat-ingat saja dulu. Jaa itu datang. Kemudian roa. roa roa itu melihat ya kita sudah mempelajari kata kerja lain yang artinya juga melihat nazara nah, ini roa dia berakhir dengan dengan alif maksurah roa kemudian satu lagi dakhala dakhala yadkhulu masuk ya dakhala yadkhulu masuk nah, mari kita lihat Iza ja'a nasrullahi wal fath Nasrullahi ini Murakab idhafiun dengan kombinasi Nasrun, kemenangan Dengan kata Allah Jadi Nasrullah itu kemenangan Allah Maksudnya kemenangan yang berasal dari Allah Iza apabila ja'a datang Iza ja'a apabila datang uh, Nasrullahi kemenangan dari Allah Wal fath Ah, sebentar. Nas itu bukan kemenangan, pertolongan. Apabila datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan. Coba lihat harakat akhir fathu. Wal fathu bukan wal fathi, bukan wal fathah Mengapa? Oleh karena al fathu di sini disambungkan dengan nasrullah. Nasrullah itu itu marfu. Maka nasrullah oleh karena itu, itu ini pun marfu. Ini dhamma, ini pun dhamma. Kenapa nasru? Oleh karena dia subjek, subjek dari ja'a. Ya, subjek dari ja'a. Apabila datang, apa yang datang itu? Nasrullahi, pertangan Allah. Jadi nasru itu subjek. Kemudian dan wal -fathu, dan kemenangan. Perhatikan idza, idza itu sebuah partikel yang artinya apabila. Ya, apabila. Iza itu diikuti oleh fi'il fi, muda, fi madin Ya itu kan fil fi madin Telah datang Tapi dia mempunyai makna mudhari. Kata kerja setelah iza itu Kata kerja lampau Tapi dia Mempunyai makna mudhari. Dan kata Dan perbuatan Atau peristiwa yang ditujukan oleh kata kerja itu Pasti terjadi nah, Itu iza Iza ya ja anasurullahi wal fatah Apabila dan itu pasti datang pertolongan Allah dan kemenangan, uh, jadi itu beda. Iza dengan in-in ya, kalau insya Allah. Apabila Allah menghendaki, uh, Allah itu mungkin menghendaki, mungkin tidak. Tapi kalau iza Sya Allah, apabila Allah menghendaki dan Allah itu pasti menghendaki, uh, jadi kata kata kerja lampau setelah ida itu mengisyaratkan bahwa peristiwa itu pasti terjadi pada waktu yang akan datang. Kemenangan di sini yang dimasuk dengan kemenangan di sini adalah Futuh Makkah. Jadi penaklukan kota Makkah. Ya. Jadi jadi kota Makkah itu sudah sekian tahun, sudah sekitar 8 tahun dikuasai oleh orang Quraisy. Kemudian Aa idza jaa dan apabila datang pertolongan Allah dan futuh Makkah penaklukan kota Makkah itu aa uh, wa raaita raa itu melihat raa itu melihat kalau engkau melihat raa itu saya melihat raa itu dan engkau melihat siapa engkau di sini engkau ini rasul uh, oleh karena ini ayat Allah kemudian di sini ada raa engkau melihat siapa engkau melihat Allah bicara Rasul dan engkau melihat melihat apa melihat an manusia ini objek oleh karena objek maka dia itu mansub ya dakhuluna ingat dakhala dakhala masuk ya dakhulu ya mudhari kalau kita tafsir mudhari ya dakhulu ya dakhulani uh, itu Jadi apa namanya itu mereka masuk sekelompok orang masuk siapa itu Anas An dan kamu akan melihat dan kamu melihat sekelompok manusia ia dahulu nak masuk fi dinillahi ke dalam dinillahi ini merakap ibadahun agama Allah apa agama Allah itu Islam afu berbondong-bondong dan ini betul ramalan Allah ini betul tak berapa lama setelah ayat ini turun ditaklukkanlah kota Makkah dan setelah kota Makkah dikuasai oleh 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 kaum Muslimin maka berbondong-bondonglah orang masuk Islam dan futuh Makkah itu merupakan futuh yang spektakuler oleh kerana penaklukan kota Makkah itu melibatkan sekitar 10.000 ribu personil uh, yang dimobilisasi oleh oleh Rasul kemudian tak satu pun darah yang tertumpah dalam dalam foto itu ya, dalam foto itu jadi setelah itu Islam di Jazirah Saudi Arabia uh, berkembang dengan pesat itu terjadi sekitar tahun ke-8 Hijriah tahun ke-8 Hijriah ya tahun ke-8 Hijriah dua tahun setelah itu kurang lebih uh, Rasul pun wafat ya Rasul pun wafat jadi ini sekaligus ayat ini memberikan isyarat tentang kematian Rasul sebetulnya. Walaihtan nasa yang kuluna fi dinilah afwaja fasabih. Lanjut lagi fasabih maka bertasbihlah. Jadi dengan kemenangan itu, kemenangan itu jangan kamu rayakan secara ini, tapi dia kamu rayakan dengan tasbih, ya, dengan tasbih. Jadi mengisyaratkan bahawa tak berapa lama lama lagi sebetulnya rasul itu akan wafat. Alhamdulillah selesai diterjemahkan empat bagian ini ya, empat bagian ini coba kita ulangi sedikit lagi. Tabat yada Abi Lahab wa dua tangan Abu Lahab celaka, wa BADAN dia pun celaka. Ma aghna 'anhu maluhu wama kasab maluhu hartanya waba kasab dan apa yang dia yang dia usahakan tidak berguna baginya qalu tu merlue ni ya ayat lain qalu mereka berkata anta fa'alt hadza bi ahli hatina ya ibrahim apakah engkau melakukan ini pada tuhan-tuhan kami ya ibrahim kemudian berikutnya surat al-a'lyaat Innal insana li rabbihi lakanud Sungguhnya manusia Benar-benar tidak berterima kasih kepada Tuhannya Wa innahu ala dhalika la shahid. Dan sungguhnya manusia itu Menyaksikan itu Menyaksikan perilakunya yang tidak berterima kasih itu Wa innahu li hubbil khairi la shahid. Sungguhnya manusia itu Benar-benar pelit Karena cinta dunia Iza ja'a anasurullahi wal fatih jika datang dan itu pasti datang kemenangan dari Allah dan uh, pertolongan dari Allah dan kemenangan ra'aita dan engkau dan engkau engkau siapa Allah bayangkan Allah itu bicara dengan rasul dan engkau yang Muhammad melihat orang-orang setelah itu setelah kemenangan itu yadkhuluna fi dinillah afwaja masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.